Bapak yang dari kemarin pengen tahu kondisi videonya dari Balenomatic 2001 kondisinya seperti apa, Mas? Nah, ini Pak kondisinya. Kondisi catnya ini banyak originalnya. Sampai seperti ini, ada yang bergelombang di sebelah kanan ini. Saya takut mau nyepet nanti tidak malah belang. Jadi biarin seperti ini karena ini original. Di sini juga ada sealer, masih original. Karet atasnya juga masih kenceng, masih lengkap. Lampunya juga masih utuh. Sudah ada sensor parkirnya. Mesin gimana, Mas? Matic-nya gimana, Mas? Matic-nya enak banget, silahkan coba sendiri. Kalau perlu silahkan bawa jasa inspektor. Monggo. Ini kita buka murah aja di 51 juta nego. Nah, ini kondisi bagian mesinnya. Ini hanya kotor aja PR-nya. Utuh. Catnya masih original, banyak orinya ini. Apon-apon juga utuh, mesin-mesin juga nggak ada yang rembes kering. Daerahnya kotor aja. Ini lipetannya masih komplit, karetnya juga masih ada, karet sebelah kanan juga masih ada. Ini kondisi interiornya juga masih bagus banget nih, nggak ada yang bolong-bolong karena ini kemarin di cover ya, jadinya begitu dibuka masih utuh banget, nggak ada yang bolong-bolong sama sekali. Tuh. Kilometer juga baru di 175.000. Ini bagian belakangnya utuh banget, karpetnya juga masih original. Nah, ini kondisi bagasinya masih ada nitik-nitiknya, masih original total. Nah, ini pelepet pintu sebelah kanan tadi depan. Bagasinya ini masih original, masih utuh, nggak ada kropos kanan kiri, nggak ada kropos. Utuh banget nih mobilnya. Biasanya yang di sini kropos ini masih utuh semua. Nah, sekarang kita cek suara mesinnya. Nih, udah diganti TV tape-nya. Nah, ini kita lihat kondisi kisi-kisi AC-nya juga masih utuh, jamnya masih berfungsi, ini juga masih berfungsi pemanasnya, ininya juga masih berfungsi. Kisi AC sebelah situ udah rapi banget kalau interiornya. Nih, kita tes buat jalan, air nggak jeduk. Nggak jeduk itu hanya rem aja ya, bunyi retak. Nah, sekarang kita buat jalan ya. Oke. Di. Oh, tarian enak banget ini. Kaki-kaki juga enak. Nah, sekarang kita gas. Silahkan langsung tes langsung biar saya nggak dikira bohong. Insya Allah mobilnya siap pakai, Matic aman, murah meriah.